ini adalah rumah-rumah orang perkampungan yang ada di Tetuan ya. Ini deket sama Madinah. Ini umurnya guys, subhanallah, udah lebih dari 300 tahun. Jadi ini umurnya udah 300 tahun. Ini semuanya ada pintu-pintunya gitu kan. Lah ini pintunya. Jadi setiap pintu itu ada rumahnya gitu. Jadi tempat masuk mereka gitu nih. Tuh guys, 300 tahun. Tuh. Nih. Guys, kita mau makan, nyobain makanan-makanan di sini. Ini adalah di Tet Tower di Madinah. Itu tempat kaskrot-kaskrot gitu. Ini harganya tahu nggak? Cuma 4 dirham alias berapa ya uang Indonesia? Kurang lebih 6.000. 6.000, murah banget dan kenyang nih makan di sini. Astaga, aku borong makanan tuh banyak banget dan itu murah banget, hanya 15 dirham. Nanti ya aku akan kasih lihat kalian apa aja yang aku beli. Nih, rame banget tempatnya guys. Fabian dan Ciki, mama ajak jelajah ya. Kita jelajah. Guys, aku udah di Tetuan. Sekarang aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Tetuan. Ya ampun, aku seneng banget. Aku jatuh cinta sama kota Tetuan. Jadi kota Azro-nya udah gak jatuh cinta lagi. Tapi aku tetap suka kok sama kota Azro. Temenin aku ya guys, aku akan sajikan video yang bagus untuk kalian semua. Guys, rasanya enak banget. Ini malah kayak martabak gitu sih. Kalau menurut aku udah cobain nih. Mantep guys. Guys, ini kuburan di Tetuan. Tuh. Warhamum. Amin. Amin. Ini enak banget kayaknya. Yang ini. Enak. Mantep. Siapapun orang Indonesia yang ada di Maroko pastinya wajib banget datang ke sini. Dan siapapun WNI yang mau datang ke Maroko, kalian wajib banget ke sini. Oke guys, ikuti terus. Udah mulai sekolah nih. Di Tetuan itu murid-muridnya pakai seragamnya hampir mirip kayak Indonesia tuh, merah putih. Cuma warna merahnya agak ini apa namanya, gelap dikit. Tuh guys, tuh mahasiswa mahasiswa lagi. Murid-murid di Maroko ini ya, nggak semuanya sekolahan itu pakai seragam. Jadi muridnya itu pakai baju biasa gitu. Kayak di Amerika lah, nggak ada seragam gitu, pakai baju biasa aja gitu. Pas aku lihat di Tetuan ini muridnya pakai baju seragam dan itu merah putih, ya aku videoin aja ya. Ternyata hampir ada kesamaan ya antara Maroko dan Indonesia. Ini aku ada di daerah Martil namanya. Tuh, indah banget dan ramai banget, ramai. Itu orang-orangnya udah nggak pada pakai masker ya, Fabian ya. Masih ada yang pakai sedikit-sedikit ya. Dan Fabian masih pakai. Indah banget sih. Ciki, you happy? Jalan apa, Cik? Gendong kakak terus. Hey. Kasihan kakak Fabian. Nih, guys. Guys, itu ada hotel namanya Hotel Omea. Nggak promo ya, siapa tahu ada yang mau ya kan, orang Indonesia pas datang ke Martil. Itu hotelnya bagus banget sih, pemandangannya pantai gitu langsung. Fabian, menjelajah kita, menjelajah. Ciki menjelajah bersama mama. Meong meong.
jadi ini kita ada di Pantai Martil. Ini ada anjing namanya Roni. Dia mau bersahabat sama Fabian. Eh, bukan sama si Ciki. Tapi si Ciki yang enggak mau. Ciki enggak mau. Malah penasaran. Ciki yang juga ngeyel mau ngajakin berantem. Tuh. Kita sore menghabiskan waktunya ada di sini, guys. Karena kita datang sampai tetawannya terlambat, udah kesorean. Jadi kita ya udah duduk-duduk di sini ya. Tapi besok aku akan ajak ke tempat yang lebih bagus lagi, guys. Nih, kita menghabiskan sore di sini. Oke, guys, di video kali ini sudah dulu ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti video-video aku. Jangan lupa kalian untuk bantu subscribe, like, komen, dan share juga, oke? Ikuti terus video selanjutnya. Aku akan ajak kalian pergi ke kota yang lebih bagus lagi. Allah, see you guys, and bye-bye.